Guna mendorong percepatan capaian vaksinasi di wilayah Bangka Belitung, Pinda Bubble membuka gerai vaksin di Desa Mekarjaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Dengan menggandeng Dinas Kesehatan setempat, gerai vaksin ini berhasil menyedot animo masyarakat yang berada di wilayah Manggar. Guna mencapai herd immunity, pelaksanaan vaksinasi terus digenjot oleh pemerintah. Gerai vaksin yang tersebar secara menyeluruh hingga ke pelosok desa semakin memudahkan masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Saat ini pencapaian vaksinasi di wilayah Belitung Timur sudah berada di angka 80% lebih. Animo masyarakat untuk divaksin cukup tinggi. Setiap gerai vaksin dibuka selalu dipadati oleh warga yang ingin menerima vaksin. Kedua, pertama segini apa? Pertama itu 25 Oktober Pak. Ya apa Pak rasa pas pertama kemarin? Tidak ada, aman-aman saja. Tidak ada permasalahan. Tidak ada Pak. Biasa-biasa Pak. Biasa-biasa aja lah. Biasa aja. Apa lebih sehat gitu? Merasa lebih sehat tuh? Lebih segar gak merasa? Iya. Iya ya? Kemarin enak vaksin apa gara-gara ya Pak? Gara-gara enak vaksin. Apa? Tidak ada, kita ikut perintah lah. Ikut pemerintah lah Pak? Iya. Tidak ada itu. Vaksin pertama Pak? Kedua. Kedua? Kalau entah berarti Pak ya? Semoga tidak terlapar lah Pak. Selaku penyelenggara kegiatan vaksin yang digelar Kamis pagi di Belitung Timur, Kepala Badan Intelijen Daerah Babel Imam Santoso menghimbau masyarakat untuk tidak takut divaksin dan diharapkan segera mendatangi gerai vaksin terdekat bagi warga yang belum divaksin. Ya, Alhamdulillah hari ini Binda Bangka Belitung bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Kabupaten Belitung Timur mengadakan kegiatan vaksinasi menyasar kepada masyarakat di Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Alhamdulillah kegiatan berjalan sangat lancar dengan antusias dari para masyarakat untuk mendatangi gerai vaksinasi yang diselenggarakan pada hari ini. Kegiatan ini dalam rangka percepatan vaksinasi sesuai dengan target pemerintah untuk menciptakan herd immunity. Dihimbau juga kepada masyarakat untuk segera mendatangi gerai-gerai dan jangan takut untuk divaksin. Selain warga yang berusia 16 tahun ke atas dan lansia, vaksinasi juga dilakukan terhadap pelajar yang berusia 12 tahun ke atas. Dari Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, Devi Sulistia dan Haryanto iNews melaporkan.